make a dream come true. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream come true. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream come true. Jaya mana sih? Masih tarawih kali. Ya emang lo habis maghrib langsung makan, kagak sholat. Waduh, Be, kenapa bentuknya jadi islami gitu, Be? Syariah banget. Ya kan sesuai tema, kakak. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya. Mendingan gue kali, udah ketahuan busuk dari awal. Gak ada tuh pakai-pakai pencitraan. Gak kayak lo, sosokan cosplay jadi orang baik, padahal dalamnya busuk tau gak? Kayak politik Indonesia. Wow, grup ini makin hari makin politically conscious ya. Sampai-sampai Firman yang bokapnya udah jelas-jelas ketangkep gara-gara korupsi, dia tahu loh kelakuan politikus Indonesia tuh. Well, truth is truth, bitch. And that's the tea. Anjir, Sophie Turner, mbak. Ini, kok lo tau sih gue niruin dia? Ya, kan yang stalking dia kan bukan lo doang. Gue tuh yang masih kesel tau gak sama endingnya Game of Thrones kemarin. Gue suka-suka aja. Seru-seru aja menurut gue. Man, lo tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jai. Untung banget lo dateng nih. Yoga sama Firman udah mulai gak jelas debat lagi soal finalenya Game of Thrones. Masih aja lo berdua. Udah setahun yang lalu, woy. Move on kali. Lo gak inget? Lo tuh ngomel-ngomel ke gue ada kali seminggu lebih cuma gara-gara waktu itu kita nonton Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Habisnya. Eh Jai, lo buka puasa sama apa? Deskripsiin dong. Ih, kok lo yang nanya sih? Itu kan predikat gue, pacarnya yang nanya-nanya kayak gituan. Udah deh sis, lo tuh harus settle. Jaya pacar kita semua. Majis gila gue punya pacar kayak kalian. Ih, homofobik lo. Homofobik anjing. Kalau misalnya gue mau malaki, ya gue mau yang lebih keren dibanding kalian. Lo playboy, Yoga psikopat, Firman sosiopat, Mas gila. Ya udah deh Jay, kalau misalnya lo harus sama cowok, lo maunya sama cowok kayak gimana? Kita bukan udah bahas ini sis. Ya sekarang lagi, kan edisi Ramadan. Kayak Timothée Chalamet boleh sih. Anjir Chalamet, sok klasik ya anda. Tahu lo, bentukan kayak lo mah, udah pantas. Dapat yang bentukannya kayak mamang-mamang deh. Ya kalau mamang-mamangnya baik dan gak busuk kayak lo sih, gue santai. Eh, ini udah 2020 kali guys. Stop mamang-mamang shaming. Lagian yang cakep belum tuh enak. Siapa tau bentuknya kayak mamang-mamang gitu, gocekannya sabi. Anjir, gocekan. Gak kayak main bola ya. Iya lo ngatain orang mamang, tapi muka lo sendiri kayak mamang juga. Wow, udah bulan Ramadan. Tapi tetep ya ngebulinya jalan. Gue rasa nih malaikat-malaikat lagi skip kali ya. Ngurung setan-setan kayak lo semua. Woi, pertanyaan gue belum dijawab. Lo buka puasa sama apa, Jai? Buset, Tibi. Ngotot amat lo kenapa sih? Kenapa lo tau banget menurut buka puasa gue? Tahu lo, Be. Aneh banget. Gue gak ditanya buka sama siapa tadi. Emang lo puasa? Puasa gue. Siang lo makan apa? Em geprek. Gembel banget lo bilang puasa tapi siang-siang makan. Tuhan tuh tahu kalau misalkan gue gak makan, gue kelaperan. Ya nih, gue jadi jealous. Kenapa lo nanya Jaya makan apa, terus gue enggak? Ya karena gue kangen masakan rumah, kan Jaya lagi pulang. Gue juga di rumah, tapi kok lo gak nanya gue? Yeay, emang lo puasa. Eh, gue puasa ya, ya walaupun gue tetap minum air putih sih. Soalnya kan aus. Ngapain lo puasa? Lumayan cuy, sekalian diet. Ya, udah gitu kan bonusnya gue bisa buka puasa bareng pacar. Lo lama-lama kayak anak kampung deh, Jay. Bodoh. Tadi gue buka puasa pakai nasi, tumis kangkung, ikan bakar sama sambal mata. Oke, terus Jay, terus takjil, takjilnya apa? Takjilnya apa? Takjilnya apa? Nyokap tadi bikin es belewah
harus sama dibawain sama tante gue. Waduh, mongsong. That's it. Cing, geli deh gue. Sorry lah, soalnya kan gue kangen masakan rumah. Gue udah lama banget nih gak makan makanan rumah, jadi begini. Ya, tapi emang sih makanan rumah tuh irreplaceable. Waduh, sorry man, gue gak bisa relate sama sekali soalnya nyokap gue gak bisa masak. But I still love her no matter what. Karena dia sarang hai banget. Kayaknya ini pertama kalinya gue liat Adrian punya redeeming quality deh. Yes, sis. Gue tuh bukan cuma sekedar otot, muka ganteng sama titit gede doang. Ih, najis amat. Alah, man. Mau lihat kan lo? Kalau lo minta baik-baik, gue kasih kok gratis. Ih, najis. Gah. Tapi iya sih, gue sama kayak Adrian. Masakan rumah gue gak enak. Dulu tuh ada sih yang masakannya enak banget, jago banget mbaknya. Tapi ya sekarang udah gak di rumah lagi sih. Kenapa dia cabut? Disikat ya sama bokap lo. Terus nyokap cemburu ya kan? Iya. Kok lo tahu? Eh seriusan? Iya. Dia ketahuan sama bokap jalan gitu. Terus ya udah disuruh sama nyokap pulang deh. Makin lama kita makin paham ya kenapa lo begini banget jadi orang, man. Eh, by the way lo, sampai kapan jadi rumah? Eh, gue punya dua Nintendo Switch nih. Lo gak mau main bareng gue, Animal Crossing? Ya udahlah, kasih tahu aja sekarang daripada ditunda-tunda terus. Ada apaan sih? Iya, ada apaan sih, Jay? Ya gue tadi menunda ngomong ini sih, sampai habis lebaran. Kayaknya gue gak bakal kos lagi di Bu Cindy. Hah? Kenapa? Gue udah gak kerja jadi provok, man. Hah? Kenapa? Gara-gara corona. Ya, sama hal-hal lainnya sih. Tapi ya udah, mostly karena itu. Ya, karena gue gak ada pemasukan, tabungan juga udah mulai menipis. Dan, ya lo tau semua lah, ngekos di Bu Cindy kan gak murah. Jadi ya udah, gue mempertimbangkan buat gue stay dulu balik ke rumah. Ya at least sampai gue sudah lah ya. Lo udah berapa lama sih balik? Udah 4 harian kali. Barang-barang lo udah lo angkut? Udah. Hah? Kok gue gak tahu ya? Karena kalau tidur kayak mayat. Kita gak bakal satu kosan lagi dong. Ya tapi kan kita tetap bisa main bareng. Ya kan pasti gak bakalan sama. Sebenarnya gue juga mau pindah kosan, men. Udah bisa hidup mandiri, gak bergantung sama rumah. Tapi gimana? Ini corona ngaruh banget kan sama kehidupan kita. Terutama freelancer yang gak esensial kayak gue gini. Lo kenapa gak bilang sama gue, Jay? Gue bisa bayarin kosan lo sampai kapanpun lo mau, tau? Ya gak gitu juga lah, man. Masa hidup selalu bergantung sama orang lain? Gue juga jatuhnya malas kali kalau misalnya punya cowok kayak Tae Oh di The World of the Married. Gue juga nonton tuh series. Fuck banget, man. Parah. Lagi seru-serunya ini, aduh. Jangan bahas drakor mulu, apa sih? Wah, galak. Ayo, lanjut, Jay. Ya sebenarnya kemarin-kemarin gue udah feeling sih. Gue emang harus balik pulang ke rumah. Sampai nanti gue dapat gawean lagi, ya tapi gimana? Cuman ya gue bersyukur gue masih diberi keberuntungan ini, gitu. Gue masih jadi bagian sedikit dari orang-orang yang masih bisa makan, masih bisa tinggal dalam kondisi krisis kayak gini. Soalnya banyak banget, guys. Orang-orang luar sana gak tega juga gue ngeliatnya. Sampai harus tinggal di jalanan, sampai harus homeless. Dari PHK, hancur lah. Gue setuju sih sama lo, Jay. Kita nih masih privilege banget loh, Ci. Gak perlu mikirin bayar kosan, makan, kontrakan, apalah itu. Bahkan masih bisa kongkolan kayak gini punya kuota, kan? Tadinya gue gak mau bikin down atau bikin suasana jadi gak enak nih. Tapi buat gue yang lagi ngerintis karir di dunia entertainment, keadaan kayak gini ngaruh banget sih, men. Gue tahu gue bukan siapa-siapa dan gue masih berjuang banget sekarang. Tapi corona nih buat banyak banget gig gue yang di cancel. Untungnya gue udah bayar kosan a year in advance. Jadinya ya walaupun gue cuman makan nasi sama kuah doang dari warteg, gue masih bisa hidup-hidup aja. Lo tau gak sih apa yang bikin gue bersyukur punya grup kayak gini? Apa? Ya soalnya gak ada satupun di antara kita yang
take advantage of corona ini. Maksudnya jual masker lah, hand sanitizer lah, apalah yang dimahal-mahalin. Terus udah gitu kita semua juga lumayan nurut PSBB kan? Kecuali Firman. Yalah, Firman mah kalau misalnya dia juga mati gara-gara corona, gue yang pertama kali joget-joget pakai do jaket di pemakamannya. Wow, sis. Segitunya amat lo sama gue. Terus respon orang tua lo pas lo balik gimana? Bokap sih biasa aja. Senang sih cuman dia bisa ngajak gue ngobrol akhirnya. Bosan katanya dia berdua doang menyokap di rumah. Dia kemarin ngajakin gue nonton Crash Landing on You, tau gak lo? Gokil emang nyokap lo, satu selera aja sama gue. Kalau nyokap lo gimana Jay? Nyokap sih happy bener gue ada di rumah. Ada proyekan baru dia. Ada yang bantuin masak, ada yang bantuin bersih-bersih, ada yang bisa nyetirin dia belanja. Ya udahlah ya, itu harga sedikit yang bisa gue bayarkan demi atap di kepala gue dan makanan dalam perut gue. Gokil, lo wise banget Jay. Di rumah berarti lo harus ikut sholat dong. Iya, nih. Abis terawih gue membokap tadi. Terus sekarang mereka lagi ngapain? Gila lo sis, dih, kepo amat jadi orang. Kayak lo gak kepo aja, Jing. Tau, lagi pandebat kali tuh. Ngomongin mau sahur apa nanti. Eh, tapi lo yakin Jay? Gak mau gue bayarin kosan lo? Enggak, man. Thank you. Seriusan gue? Kenapa lo gak bayarin kosan gue aja sih, Nyet? Ya lo kan udah bayar kosan setahun katanya. Tahu lo, ngotot banget sih mau bayarin Jaya. Ya, bukannya apa-apa sih. Pertama, si Adrian pindah kos. Ya kan karena kosan lama kebakaran. Iya, tapi itu awalnya. Lo cabut kosan, ya kan? Tinggal gue sama Yoga. Terus, ya tinggal menunggu waktu deh. Si Yoga cabut. Terus ya udah deh. Akhirnya kita misah sendiri-sendiri. Jarang ketemuan, jarang ngobrol. Ya udah, bubar deh grup ini. Tapi ya, bukannya eventually hal-hal ini bakalan terjadi ya? I mean, nothing lasts forever. Ya iya, makanya. Tapi gue tuh... Duh, kenapa gue jadi cemen banget ya? Tapi... Gue tuh gak pernah ketemu teman-teman yang nerima gue kayak kalian. Ya, jadi gue akan sedih banget sih kalau misalnya kita benar-benar gak nongkrong lagi. Tai lo Jay, gue lagi serius-serius juga ah. Ya lo mikir kejauhan man. Ini kan semua cuma sementara doang. Dan eventually corona shit ini bakal kelar juga. And eventually everything will be back to normal. Dan kita bakal bisa bareng-bareng lagi juga. Amin. Sejak kapan sih kamu jadi wise banget kayak gini? Loh, aku tuh dari dulu wise loh sis. Kamu aja emang gak pernah perhatiin aku. Aduh, bisa gak sih gak usah pamer kemesraan di depan umum? Gila ya lo man, cemburuan banget jadi orang kayak Liteo tau gak? Anjay, lo juga nonton yop? Ya itu yang salah story lo, isinya titik-titik dia mulu. Kan isinya sampai gue buka tuh, gue tonton filmnya. Tarik yang lagi gue sial. Udah lah bahas yang lain, gue tuh belum lo nonton tuh drakor. Soalnya gak mau ke spoil. Nyanyi-nyanyi, Yan, ayo dong Yan, nyanyi-yan. Yan, udah lama gue gak denger orang nyanyi. Apa ya? Oh, gue tahu lagu yang pas banget buat drama-drama corona ini. Bentar, gue ingat-ingat dulu. Oh iya, ini. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu pernah sampai, ya sudahlah. Oh, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Semangat ya teman-teman ya. We get through this together, man.